Azli, orang panggil Apple, asal dari Kajang, umur lagi 12 tahun lagi pencen. Saya bertugas salah satu syarikat di Kelang, jaga pentadbiran syarikat. Abang general manager lah? Bukan. Atas lagi macam mana. Dua tahun lepas lah, masa tu rasa boring pada hobi saya yang lama lah. Hobi dulu menebas. Lepas tu rasa macam dah boring lah kan. Apa nak buat ni ya? Tengok-tengok TV, tengok-tengok YouTube. Tengok nampak lah channel Blok TV. Tengok lah dalam tu apa dia orang buat dengan Blok TV ni. Pun naik motor ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oh, seronok kan? Lepas tu, okey lah. Beli motor lah. Take motor. Tapi tak beli motor besar terus. Sebab dah lama tak buat motor. Dulu main motor. Lepas tu 20 tahun tak main motor. Beli motor cup yang ada clutch. Pakai setahun. Lepas tu barulah memberanikan diri beli motor Suzuki V-Strom. Senang tu handle. Tak besar. Cantik tu dia kata menipu lah. Cantik rupa kan? Tapi memang sedap bawa lah. Pasalnya bukan nak beli V-Strom, beli motor lain. Ada juga kawan-kawan suruh beli GS masa tu. Tapi bila tengok motor GS tu, cakap, wah ini motor ke gajah ke apa ni kan. Nak cubalah bawa. Susah ni, besar. Tu decide ambil yang mid-range punya motor. Tu yang beli V-Strom tu. Ada kawan suggest, try sekali pusing saja. Oh memang aku nak motor ni lah. Terus beli V-Strom. V-Strom maintenance tak ada tinggi. Untuk motor touring tu dia boleh lah. Boleh lah pergi dalam 1.6, 1.7. Motor dia light lah, tak berat. Dan dia V-twin engine. Untuk yang motor touring yang untuk mid-range itu, saya rasa lah, ini pendapat saya, tak tahu pada orang lain lah. It's the best lah. Paling jauh saya pergi ingat tak? Siapa dah nak tengok video yang Cambodia, Laos tu? 14 hari tu kan? Tapi saya tak sampai sana lah. Saya sampai Patalong je. Itu paling jauh saya pergi. Paling jauh dan paling, bagi saya, paling adventure. Sebab pergi 10 orang. Tapi yang balik seorang. 9 lepas sampai ke Laos. Saya sampai Patalong je. Tengok sahabat-sahabat pergi. Meraihkan dia orang. Ambil dia punya feel semangat tu. Memang teringin sangat nak pergi. Tapi sebab ada kekangan kerja pada masa tu, saya cakap lah, saya pun teringin sebab nak buktikan. Macam orang selalu cakap kan, GS je boleh ride jauh-jauh ni kan. Tapi pada masa tu, saya satu biji saja yang bukan GS. Itu pencapaian saya yang terbaik. Tapi saya memang ada cita-cita untuk pergi pada tahun ni. Dah planning apa semua, dah apply cuti. Cuma tu lah, belum ada rezeki lagi because of pandemic yang melanda sekarang ni. Jadi mungkin ada hikmah dia lah. Allah saya kata mungkin hang tak boleh pergi lagi tahun ni. Mungkin tahun-tahun yang akan datang, mungkin masa akan datang. Saya memang teringin nak ride luar. Yang paling saya teringin nak ride sekali ialah New Zealand. Sebab saya pernah pergi New Zealand, tapi bukan di motor lah. Saya pernah pergi sana dan saya teringin nak cover Southern Island dengan Northern Island dengan motor. Itu saya punya impian. Untuk mereka-mereka ni yang nak mencuri dalam bidang motor, pemotoran ni lah, saya ni pun baru. Cuma saya nak beritahu lah, kita nak beli motor untuk ride, kita kena tengok apa kita punya minat dan apa tujuan kita nak beli motor tu. Kalau kita beli motor nak laju, dan kita pilihlah motor yang laju. Tapi kalau kita rasa kita nak merantau, nak tengok dunia, cari motor yang bersesuaian, dan bila beli tu, gunakanlah motor tu. Jangan simpan kat rumah. Tak elok motor duduk bawah selimut. Berdosa motor duduk bawah selimut. Kena pergi ride, enjoy ride, dan cari grup-grup yang kita rasa kita sesuai, dan ukhuwah dia tu ada, dan kita bonding tu ada, dan kita boleh ngam lah dengan grup tu, dan teruskan je. Ride solo memang boring, katakan. Mula-mula tu rasa okey. Saya pernah ride solo masa mula-mula, tak ada grup dengan isteri saya. Pergi balik 2 kali, 3 kali macam tak ada makna ni. Kulit-kulit kan. Bila ride ramai, dia banyak. Dia ada macam lawak-lawak jenaka yang sama-sama grup buat. So perjalanan tu takkan terasa jauh kalau ramai, dan tak boring. Kalau pergi seorang, boring lah. Memang sangat boring. So saya galakkan pergi dengan kawan-kawan. Yang saya boleh cakap, aku wujud sebelum Blok TV, dan Blok TV wujud disebabkan aku. Macam saya dulu Blok TV, dan alhamdulillah saya dah masuk dalam keluarga aku. Aku ni lebih kepada ikatan kekeluargaan. Blok TV pun sama, tapi aku dia lebih. In percentage saya cakap, kalau Blok TV tu mungkin dalam 30% lah, dan aku ialah 70% daripada kuah tu. Dia lain, dia punya impact dia tu lain. Blok TV kita macam sahabat. Aku sahabat dan keluarga. Lebih daripada itulah. Blok TV boleh masuk je, datang je, join ride, beli vest. Itu adalah Blok TV. Tapi aku is the selected one. Dan dia, kita tak ada
kriteria yang macam mana. Kita tak ada dalam borang katakan kau kena ada A, kena ada B, kena ada C, kena ada D untuk jadi akor. Orang-orang akor ataupun the leader tahu siapa yang orang yang sesuai yang untuk akor punya quality. Mula-mula saya pernah, bila saya join Blok TV, saya pandang akor ni adalah satu macam abang-abang senior lah. Dan saya pernah lah terfikir, wow, bagus lah diorang ni. Kita rasa macam ada orang-orang yang menengok kita sebagai newbies ni. So bila kita dah kat dalam tu, teringin macam mana kalau nak join diorang ni. Saya diberitahu saya kena menghadap leader, kapitan, suarakan hasrat saya nak jadi masuk ke dalam keluarga aku. Dan juga saya, semasa saya menghadap kapitan tu, saya kena bawa sekali vest. Saya beritahu niat saya, hasrat saya nak join aku. Dan kapitan dia tanya saya beberapa soalan, tanya kenapa nak masuk, tak menyesal ke masuk nanti. Tu saya jawab tak ada menyesal. Kemudian hari sekali saya buat masuk, saya akan go all out dan tunggulah. Dan bila kita bagi vest tu pada kapitan, tak semestinya benda tu approve, lulus. Dan dia kemungkinan vest tu akan datang balik pada kita. Mungkin kapitan akan pulang balik, "Apul, ni vest kau." Jadi kita faham lah. Maksudnya kita tak, belum lagi boleh diterima masuk dalam akor. Mungkin atas sebab-sebab yang kapitan sini nampak tak ada nilai-nilai akor pada diri saya. Dan tempoh masa tu boleh jadi setahun, boleh jadi dua tahun, boleh jadi cepat, tak tahu. It depends dengan kapitan sendiri. Because ini adalah dia yang decide. Jadi kita hanya tunggu je lah. Dan dia ada undang-undang dia juga dalam akor ni. Boleh cakap undang-undang? Undang-undang dia banyak. Dan saya sebagai orang baru, saya banyak masih belajar lagi lah. Banyak undang-undang dia macam... kita tak bolehlah buat sesuka hati macam semasa kita dalam Blok TV. Dalam Blok TV, kita nak pergi mana pun, kita nak ride dengan siapa-siapa pun, itu terpulang lah kita. Tak ada siapa yang akan larang. Dan kita nak pakai baju apa pun, tak ada masalah. Tapi kalau kita dalam akor, kita kena dulukan akor daripada segala-gala apa riding yang kita ada selama ni. Maksudnya, kita kena ada pengorbanan, sacrifice. Kalau dulu, kita boleh ride dengan kawan ni, ride dengan siapa-siapa pun, tak kisahlah. Kalau Blok TV buat ride katakan pergi Penang, aku nak ikut kawan-kawan aku lama pergi ke Johor, contoh. Tapi kalau dalam akor, tak boleh. Bila kita ada ride, akor punya ride, apa ride-ride yang kita ada, yang kita dah pernah plan sebelum ni, kita kena batalkan serta-merta. Dan kita kena ikut kita punya group akor ni, dan kita punya keluarga ni lah, keluarga akorian sini. Saya dulu tak adalah macam group, macam grup yang serius apa motoran ni, grup kampung, kawan-kawan kat masa kecil, lepas tu grup-grup neighbor yang saya baru kenal. Undang-undang tu tak ada. Tapi bila masa dah akor, undang-undang tu diberi, saya jenis orang yang kalau cakap okey, saya boleh follow lah. Benda tu saya cuba ikut. Mungkin ada benda-benda yang saya mungkin alpa tak perasan ke, tapi saya akan belajar lah daripada masa ke semasa. Saya tak ada masalah dengan undang-undang. Pesanan saya kalau pada siapa-siapa yang nak join mana-mana kumpulan motor pun, satu, kita kena buang ego kita. Buang ego kita, buang taraf kita di luar, maksud saya di pejabat, tak kira lah kita kerja pangkat tinggi ke, kita pangkat rendah ke, tapi bila kita masuk dalam satu grup, kita nak masuk dalam satu grup pemotoran tu, kita kena buang ego kita dan kita kena ikut siapa dia leader dalam grup tu. Selagi leader tu tak bawa kita ke arah kesesatan atau benda yang tak elok, then kita kena ikut. Sebab kita masuk, kita join group. Bila kita join group, ada ramai orang dalam group dan kita ada leader. Bila group yang ada leader, satu orang leader saja, dan kita ikut satu saja leader tu, insyaAllah kita akan okey lah. Janganlah pergi join macam group-group yang buat benda tak tentu asal, macam merempit ke apa semua tu, tak ada faedah lah bagi saya kan. Sebab kita bergantung balik pada niat kita lah. Tak, langsung tak menyesal. Dan saya bersyukur dengan saya sekarang dalam akor.